Patutnya tak nervous. Kan? Tapi okey. Satu pertemuan yang bagus. Nanti kena prepare yang next ni kena jaga sikit vocal tu. Kita tak ada isu dekat pitching tu normal. Mana-mana artis pun sama. Ada cerita-cerita lancar sikit-sikit, dimaafkan. Okey, tapi nak kena jaga. Kena prepare. Lepas tu next kena pilih lagu yang lebih sesuai. Ini kita pilih lagu yang sesuai. Walaupun Khalifah Zainal punya lagu tapi tak copy vocal. So macam tu kejadiannya. Setiap lagu sekalipun, kalau lagu Zain Azim ke lagu siapa, tak payah copy pun. Nyanyi rasa dia sendiri macam ni. Okay? Tahniah, okay? Perform lagi yang baik di depan ni. Okay Anis, tahniah. Bagus. Satu preparation yang amat baik. Suara pun okey, ada teknik yang yang baik digunakan. Cuma mungkin Anis dalam situasi yang terlalu berfikir bahawa ini adalah satu pertandingan. That's why jadi seperti macam tidak confident dan merancang pergerakan. So Anis lepas ni kalau boleh lebih free. Okey, jangan anggap berada dalam satu pertandingan. Free, anda adalah penghibur. Okey, kekalkan benda tu. Tanya. Okay, hai ni. Hai. Overall persembahan semua memang bagus dengan pentas. Cuma sikit je. Vokal memang tak ingatkan Anis pandai menyanyi. Cuma masa mula-mula mungkin kurang penghayatan. Bila dah sampai ke hujung tu baru dah makin sikit. So, good luck for the next week. Thank you. Dan lagi satu kalau boleh. Kita minta belon tu dia adalah kat situ ya. Ya, belon ni khas tu. Penonton yang ada di sini. Boleh nampak meriah sikit. Ayuh. Kan? Ayuh. Tengok belon tu terangkan lepas ni. Ya, ada. Ya, tak apa. Kita lain boleh guna lagi. Ha, tapi make sure. Nervous tu nanti kena kontrol. Okay? Persembahan yang bagus. Persediaan yang bagus. Harap kalau dapat masuk, buat lagi. InsyaAllah. Baik. Bagaimana juri? 1, 2, 3. Kita mewakili keseluruhan Marta. Ya.